dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayah-Nya. Maka pada hari ini, Kamis tanggal 29 bulan Desember tahun 2017, saya Dr. Haji Muhammad Subuh MPPM, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Hindu, Om Atta Paramisesa, saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya Demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Fakta integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, yang diangkat dalam jabatan saya selaku Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas 1 Palembang, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa menuju terciptanya good government, dengan ini menyatakan bahwa 1. Akan mencurahkan tenaga dan pikiran saya untuk kemajuan bangsa dan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang kegiatan yang saya pimpin dengan sebaik-baiknya, bersikap jujur, bertanggung jawab, dan tidak akan melakukan praktik kegiatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Akan menjalankan tugas secara bersih, transparan, dan profesional, dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja yang terbaik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan pengawasan dari seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab saya secara pribadi dan organisasi yang saya pimpin. 3. Akan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit segala sesuatu yang telah saya jalankan dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas 1 Palembang. 4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 28 Desember 2017, pembuat pernyataan Insinyur Deni Mulyana MKes. Bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat untuk menjadi saksi acara pelantikan pejabat struktural di lingkungan Dirjen P2P. Alhamdulillah hal ini bisa terwujud, ya, mudah-mudahan ini merupakan suatu bekal baru bagi kita. Kalau kita melihat setiap kali acara pelantikan yang ada, yang saya ikuti, kita sempat sebenarnya terkejut, ya, dan terpana. Dengan apa? Dengan sumber daya manusia di JMP2P. Ini luar biasa sebenarnya. Ini adalah satu modal bagi kita dengan berbagai kompetensi
berbagai disiplin ilmu, ya, yang rata-rata mereka S2 yang seharusnya memang bisa membangun kinerja ini dengan lebih baik lagi. Nah, untuk itulah Bapak Ibu sekalian, saya mengharap pada di ujung tahun 2017 ini kita menyelesaikan segala macam urusan-urusan organisasi, terutama mengisi kekosongan-kekosongan. Dan saya juga berpesan kepada Pak Sesdijen supaya ini diselesaikan sampai pada tingkat serah terima, sehingga tidak ada lagi bulan madu setelah tanggal 1 Januari 2018, ya. Artinya 2 Januari 2018 semua sudah bisa bekerja dan berada di posnya masing-masing, ya. Tidak ada tawar-menawar untuk itu, ya. Jadi saya dalam hal ini tegas, Pak, Bapak Ibu sekalian, termasuk juga disiplin-disiplin yang ada, ya. Hanya pada saat ini adalah modal kita adalah modal kedisiplinan, modal keyakinan kita bahwa kita dapat merubah Indonesia. Ingat, yang dapat merubah Indonesia adalah kita-kita semua, ya. Untuk itu saya titipkan pesan ini kepada Anda semua. Anda telah dilantik, Anda telah diberi kewenangan. Ingat sekali lagi, bukan hanya kewenangan yang Anda miliki, tetapi yang lebih besar adalah tanggung jawab itu sendiri. Jangan sampai kewenangan kita besar-besarkan sementara tanggung jawab kita telantarkan. Nah, ini yang saya tidak mau kepada kita semua, ya. Artinya apa? Pelajari benar tugas pokok fungsi Anda, ya, di tempat Anda bekerja. Pelajari dengan baik, kuasai dengan baik, implementasikan dengan baik. Mana kewenangan saya, tanggung jawab saya, ya. Jangan pertama-tama yang dilihat adalah haknya, ya, hak sebagai pejabat, bukan, ya. Pelajari itu dengan baik. Saya kira di akhir tahun ini, seperti kita ketahui bersama, kita dihadapi suatu masalah yang harus kita selesaikan bersama, ya, tentang difteri, ya. Saya kira ini juga menjadi concern kita bersama. Jangan hanya itu kan urusan imunisasi, ya. Saya tidak mau karena itu, dan Anda harus mengikuti ini semua, ya. Karena apa? Semua aparat, ya, P2P atau aparat Kementerian Kesehatan yang dimanapun dia berada, dia harus bisa memberikan penjelasan dengan baik, lalu kemudian juga bisa mencari jalan keluar yang baik untuk penanggulangan hal ini. Saya kira tantangan kita di 2018 ini justru lebih besar lagi, ya. Kita tidak tahu apa yang bisa terjadi pada tahun 2018. Yang jelas tahun 2018 merupakan tahun yang lebih seru lagi daripada tahun 2017. Ini saya selalu mengingatkan, ya, dengan mata hati dan kata hati saya. Bukan hanya dengan mata saya, tapi kata hati saya, ya. Feeling saya sebagai orang operasional, ya, yang 22 tahun yang berada di daerah, baru 7 tahun saya berada di pusat, ya, saya mengerti benar bagaimana daerah itu beroperasional. Saya jalan dari Denpasar menuju Surabaya lewat darat, ya, bersama-sama Palu. Apa yang kita lihat? Kelemahan terhadap surveillance di masing-masing kabupaten kota, ya. Dan inilah mapping kita. Ini yang harus kita tingkatkan. Saya titipkan kepada UPT, Anda mempunyai ilmu lebih tentang surveillance. Anda punya ilmu, kemampuan lebih seharusnya, ya, yang bisa mendampingi daerah, tidak mengajari daerah. Daerah tidak mau diajarin pada saat ini, ya. Kita lakukan pendampingan untuk sama-sama belajar. Itu pendekatan, saya kira pendekatan yang harus kita lakukan, ya. Untuk kedepannya tentunya kita masih berhadapan dengan permasalahan penataan organisasi, ya. Kemarin sudah dibahas Pak Sesdijen dan tim, dan juga perwakilan dari masing-masing UPP, ya. Saya kira ini juga perlu kita seriusin, ya. Artinya apa? Masih menjadi kontroversi, ya, bukan kontroversi, ya, debatable di sana, ya. Mau kemana organisasian kita? Saya menitipkan pesan, kerjakanlah apa yang merupakan tugas dan wewenang Anda, ya. Tupoksi yang ada di BTKL itu ada berapa? 10 mungkin, ya.
yang ada di KKP adalah 16 atau 17, kerjakan itu satu-satu-satu. Ya. Saya inginkan ini juga tersosialisasi di semua staf kita yang ada, bukan Anda-Anda sebagai kepala seksi, Anda-Anda sebagai kepala. Ya. Ini harus bisa tersosialisasikan dengan baik. Lalu kemudian Bapak-Ibu sekalian, berkali-kali juga saya selalu mengingatkan masalah integritas kita dalam melaksanakan pekerjaan kita sebagai abdi negara, ya. Integritas ini hanya bisa diukur melalui dua kriteria, yaitu adalah kesetiaan dan kejujuran. Kesetiaan kepada siapa? Saya tidak menuntut Anda setia kepada saya sebagai pimpinan, tetapi setialah kepada pekerjaan Anda, ya. Yang kedua, kejujuran. Begitu juga, jujur kepada pekerjaan Anda, jujur kepada masyarakat. Nah, dengan demikian saya bukan hanya berkata-kata dan melihat fakta integritas yang ada, bukan, tetapi dalam implementasinya harus benar-benar terwujud. Dan juga loyalitas dalam pengertian positif. Loyalitas ini harus bisa kita wujudkan, ya, dalam bentuk komitmen kita, ya, membangun suatu program, membangun suatu kebersamaan, ya, demi terwujudnya apa yang kita inginkan dan bersama, ya, suatu masyarakat yang sehat, suatu masyarakat yang sejahtera, dan juga suatu aparatur yang bisa berdaya nantinya dan juga bisa mengembangkan seluruh program-program yang kita inginkan.